Bunda Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Aceh Diah RT Idawati mengatakan implementasi PAUD Holistik Integratif merupakan landasan awal dalam upaya mewujudkan pendidikan anak usia dini yang berkualitas agar generasi Indonesia, khususnya Aceh, mampu menjadi generasi emas. Hal itu disampaikan Diah saat membuka secara daring Rapat Koordinasi Bunda PAUD Provinsi Aceh tahun 2021 dengan tema yang diusung bersinergi mewujudkan PAUD berkualitas melalui implementasi PAUD Holistik Integratif di Hotel Oasis Banda Aceh, Rabu 13 Oktober 2021. Dia menjelaskan, pemerintah sudah mengamanatkan dalam peraturan nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, yang mana aturan itu mewajibkan tentang pelayanan PAUD 1 tahun sebelum memasuki pendidikan formal di sekolah dasar. Saat ini, pesatnya pertumbuhan satuan PAUD dan antusiasme masyarakat terhadap stimulasi PAUD seharusnya mampu mendorong suatu komitmen agar satuan PAUD bisa memberikan lingkungan belajar yang berkualitas, serta juga dapat menjamin proses pendidikan yang bermutu dan pelayanan yang holistik integratif. Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Pokja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Aceh, Safrida Yuliani, menyampaikan untuk mencapai PAUD holistik integratif dibutuhkan lingkungan belajar yang berkualitas sebagai bagian dari penanganan anak usia dini secara menyeluruh, yakni mencakupi 5 layanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan.